Halo sayang. Hai. Lagi apa sayang? Lagi main game. Aku ganggu dong. Bener. Gak apa-apa sayang. Mau ngobrol aja sama kamu. By the way, besok kita jadi kan sayang? Iya dong, harus jadi. Aku tuh udah kangen banget tahu sama kamu. Ya iyalah, nih kombainin aja ya sayang. Aku tuh butuh waktu 2 minggu buat nunggu kita ketemu. Kalau misal besok gak jadi, pokoknya aku marah, aku ngambek. Ya iya, aku tuh udah kangen banget tahu sama kamu. Emang kamu tega? Emang kamu juga gak kangen sama aku nih? Emang bisa lama-lama gak ketemu sama aku? Ya udah, makanya aku tuh pengen banget tahu ketemu sama kamu. Nanti besok jadi ya. Asik. Kenapa sayang? Dandan yang cantik. Gimana ya? Aku sih bukannya gak mau ya dandan yang cantik buat kamu. Tapi kalau misalnya nanti ada cowok yang naksir sama aku gimana? Ya ampun, galak banget sih. Gak boleh galak-galak tahu. Ya lagian, mau ada cowok yang naksir sama aku juga, ya gak ngaruh sayang. Ya jelas gak ngaruh lah, kan aku udah punya kamu. Tuh kan, giliran aku jujur, aku dibilang gombal. Iya. Lagi pula gak segampang itu kali buat naklukin hati aku. Ya berarti kamu tuh orang yang spesial sayang, makanya aku lulus sama kamu. Ya udah pokoknya besok jadi ya. Ya aku bakalan dandan yang cantik banget buat kamu, sampai bikin kamu tuh gak bisa berpaling dari aku. Kita lihat aja nanti. Iya dong. Setiap ketemu sama kamu, itu adalah momen yang paling spesial buat aku. Jadi aku harus kasih yang terbaik dong. Kalau dengan dandan yang cantik itu bisa bikin kamu betah lama-lama lihat aku, kamu jadi nyaman sama aku, kenapa enggak? Pasti aku lakuin kok sayang. Iya, sama-sama. Kamu juga ya. Kamu juga tuh dandan yang rapi. Pakai baju yang rapi, wangi. Kamu udah isi parfum belum ngomong-ngomong? Itu kan, aku kan udah pesen sayang. Pokoknya kamu tuh harus isi parfum yang biasa kamu pakai. Ya aku suka banget sama aroma parfum itu. Aku gak mau kamu pakai parfum yang lain. Aku cuma mau kamu pakai parfum itu titik. Ya udah pokoknya nanti kamu isi ya. Kamu beli. Iya. Pasti dong. Aduh aku udah gak sabar nih. Pengen ketemu kamu. Ya ampun. Duh cepetan pagi kek. Kalau udah pagi. Terus aku siap-siap. Pasti langsung ketemu kamu. Tapi aku gak suka sayang. Setiap kali kita ketemu, pasti waktunya cepat banget. Tahu gak, itu tuh masih jadi pertanyaan loh. Kenapa setiap kali kita jalan bareng, waktu tuh terasa cepet banget. Padahal kita udah main seharian. Tapi rasanya masih kurang. Ya kan, kita ngobrol-ngobrol, kita ketawa-ketawa. Taunya kita udah harus pisah lagi, udah harus pulang ke rumah masing-masing lagi. Iya kan?
Kamu ngerasain kayak gitu juga gak? Apa jangan-jangan cuman aku ya yang ngerasain kayak gitu? Kamu juga sama kan? Iya, cepet banget gak sih? Baru ketemu, tau-tau udah pisah lagi. Kayaknya ini kode deh, supaya kita bisa serumah. Iya, tapi kan diaminin aja sayang. Siapa tahu ya kan? Dari ucapan itu bisa jadi doa. Makanya kita harus berucap yang baik-baik, biar itu bisa jadi doa yang baik buat kita. Ya kan? ngomong-ngomong, kamu udah makan belum? Makan apa? Gak ngajak-ngajak aku ya. Aku belum makan sih sayang, tapi aku bingung nih mau makan apa ya. Aku belum terlalu lapar juga. Nanti aja deh, agak malaman mungkin aku makannya. Kamu mau lanjutin main game atau gimana sayang? Ya udah deh, kalau gitu kamu lanjutin main game dulu aja. Aku juga mau me time ya. Aku mau nontonin YouTube aja deh. Ya, nanti kalau kamu udah selesai main gamenya, kamu kabarin aku ya. Iya. Oke, siap bos. Aku tunggu ya sayang. Bye-bye. Kissnya mana? Makasih sayang. I love you. Dadah.